Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mulia Motor. Teman-teman subscribe dimanapun Anda berada, teman-teman para pemula. Di kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan cara mengakali tensioner Supra atau Supra lama ya, Grand, Astrea Star, Astrea Prima, itu sama tensionernya seperti ini. Ini tensionernya sudah habis di bagian roll yang kecil ya. Bagian roll yang kecil ini sudah habis terkikis oleh rantai. Jadi ini sampai seperti ini. Jadi di sini mungkin teman-teman jauh dari tempat onderdil atau gimana, teman-teman bisa mengakali ini dengan menggunakan baut 14 seperti ini. Ini ada baut 14. Saya akan perlihatkan cara mengakali, membuat di sini kembali. Jika dibeli juga ini tidak mahal, mungkin teman-teman silakan membeli. Namun ini video saya buat untuk teman-teman yang ingin mengakali. Oke, kita lanjut. Saya akan tunjukkan. Namun sebelum saya lanjutkan video ini, saya doakan dulu teman-teman semua. Semoga teman-teman semua berada dalam lindungan Allah SWT dan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat buat orang lain dan menjadi berkah bagi kita. Oke, teman-teman, ini kita buka dulu. Kita buka dulu menggunakan gerenda atau menggunakan gergaji basi. Gergaji besi juga bisa, potong aja. Lalu nanti ini kita gerenda, kita paskan di sini, kita potong. Seperti itu. Oke, kita coba. Nah, ini sudah terputus. Lalu kita akan buat paskan baut 14 ini di sini ya. Posisinya di sini, dari sini. Oke, ini kita ratakan dulu. Ini besi ini, lalu kita kecilkan ujung bagian ujung ini sedikit menggunakan gerenda ini, lalu kita paskan di lubang di sini ya, kita paskan di lubang di sini, nanti kita tinggal pukul atau dilas. Ini lalu kita coba tes. Memang harus diusahakan sempit agar di sini lebih kuat. Kita akan paksa masuk. Nah, ini sudah masuk ya. Sudah masuk. Lalu kita pukul bagian di sini agar gepeng dan dia menahan.
Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Sebenarnya di sini teman-teman tidak las pun tidak apa-apa. Ini yang penting di sini kuat. Ya. Yang penting di sini kuat, tidak dilas pun tidak apa-apa. Yang penting kepengkan terus. Itu sangat kuat ya teman-teman ya, kuat sekali. Nah seperti itu, ini tinggal kita pemotongan di bagian di sini seberapa cukup untuk di roll di sini. Oke, seperti itu, kita akan langsung pasang, kita akan langsung potong di sini lalu kita pasang. Itu ya teman-teman ya, kita coba paskan. Nah ini sudah pas dan bagus, isinya bagus sekali dan di sini juga pas. Oke seperti itu ya teman-teman ya. Teman-teman mau mengelas di sini juga boleh, kalau ada las baiknya dilas saja. Nah baik, ini saya sudah las, saya sudah las, tinggal saya rapikan sedikit. Teman-teman, kita langsung pasang di motornya. Oke, selesai ya teman-teman ya. Coba dek, diengkol dek. Coba diengkol. Terus. Oke, kita. Oke, baik. Ini sudah bagus ya teman-teman ya. Kita lanjut ke pemasangan tutup. Oke, coba dihidupkan deh.